Hadis ke-49. Wa Abdullah bin Amr bin As annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul: "Idza sami'tul mu'adhdhin faqulu mithlu ma yaqul, thumma sallu 'alayya. Fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi bi'ashran, thumma sallallahu lil wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Wa arju an akuna anahu. Faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah." Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum meriwayatkan bahawa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian mendengar muazin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang ia ucapkan, kemudian berselawatlah kepadaku. Sesungguhnya sesiapa yang berselawat kepada kesatu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah untukku al-wasilah. Ia adalah sebuah kedudukan di syurga yang tidak patut didudukinya kecuali bagi hamba di antara hamba Allah. Dan aku berharap akulah hamba tersebut. Barang siapa memintakan aku al-wasilah, maka syafaatku halal baginya." Dalam hadis ini adab mendengar azan. Yang pertama apa? Sesiapa daripada kita mendengar azan, maka jawablah seperti mana mislu ma yaqul, seperti mana yang disebut. Okay, jadi kalau kita dengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar, maka jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah, ada beza dalam hadis lain macam la haula wala quwata illa billah. Okey. Maka itu istilah dalam bahasa Arab, dia panggil tarji'. Tarji' ni maknanya kita mengulang balik perkataan azan tu. Maksudnya apa? Kita peka dengan azan. Kita peka dengan azan tu. Taklah dengan azan berbual tak hormat kan? Jadi kalau kita sedang berbual, latih daripada sekarang. Diam, senyap. Okey, jawab azan tu. Maknanya kita peka dengan azan tu. Oh, ini panggilan untuk sembahyang. Kemudian habis azan, apa kata Nabi SAW? Selawatlah kepadaku. Siapa yang berselawat, maka sekali selawat Allah akan ucapkan 10 selawat. Mana Allah ucapkan keselamatan pada kita. Satu hari ibu-ibu, akak-akak sekalian, saya ada program di Kelantan. Jadi naik teksi. Jadi berbual-bual dengan pemandu teksi tu. Saya tanya pemandu teksi tu, "Pakcik, lama ke dah bawa teksi ni?" "Oh, lama dah. Eh. Banyak pengalaman tak, pakcik?" "Oh, nyolah dah. Banyaklah pengalaman." "Okey, pakcik. Dalam pakcik bawa teksi, lebih kurang 20 tahun, pakcik cakap 20 tahun. Pernah aksiden tak, pakcik?" "Oh, sok more aksiden." "Selalu. Pakcik ni jangan aksiden tau." "Eh, dah. Pakcik banyak molek ni." "Pakcik, pakcik insiden, pakcik tak ada insiden berat-berat ke?" "Oh, ada. Hancur kereta ada. Hancur kereta kan? Ada. "Oh, ya ke?" "Pakcik okey, tak apa." "Okey. Oh, ada pernah insiden hancur kereta pun tapi pakcik okey." "Oh, pakcik mesti ada amalan ni." "Ha. Gapo amalan pakcik?" "Ha, kan? Oh, pakcik tak ada apa amalan. Tak ada apa amalan kan? Pakcik memang baca selawat. Amalan pakcik baca selawat." Kan? Dan alhamdulillah, saya dapat relate dengan hadis Nabi SAW. Kita baca selawat, satu selawat, Allah balas pada kita 10 selawat. Selawat tu maksud apa? Keselamatan. Kalau Allah sendiri dah sebut pada kita keselamatan, maka tidak ada lagi benda yang memudaratkan kita. Jadi benar kata hadis Nabi SAW, kita berselawat, Allah ucap 10 kali selawat pada kita. Selawat ni maksud keselamatan. Kalau Allah sendiri dah ucap keselamatan, tak ada lagi benda memudaratkan kita. Okey. Balik pada hadis kita, dengar azan jawab, kemudian kita baca selawat, kemudian minta Nabi wasilah. Apa benda doa wasilah tu? Itu kita dah hafal sebab daripada TV1 tahun 80-an lagi dah ada dah. Allahumma rabb hadzih da'wati tammah.
wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah. Ha, kan? InsyaAllah kita hafal eh? Sebab TV satu dulu lepas azan dia mesti ada doa ni. Ha, jadi baca doa tu, siapa yang baca doa tu, apa kata Nabi SAW, halal syafaati, halal dia mendapat syafaat aku. Ha, ini cara kita merancang akhirat kita eh? Jadi ke akhirat nanti kita nak syafaat Nabi SAW. Antaranya adalah dengan banyak selawat. Antaranya lebih spesifik lagi, dengar azan, jawab azan, lepas jawab azan selawat. Dan selawat minta wasilah, doa yang kita dah memang dah hafal insyaAllah. Baca, jadikan dia budaya baca. Jangan azan berbual, rugi. Kan? Rugi. Jadi azan, kita boleh azan, selawat dan doa minta wasilah. Maka halal syafaatnya. Halal mendapat syafaat Nabi SAW.